jawara. Tapi kita tetap kudu waspada. Bisa jadi guru singa mengirim orang yang lagi buat kemari. Yaudah bang, sekarang kita bantu-bantu beres aja deh bang. Ya bang ya? Iya bang ya. Ayo. Makasih banyak ya bang. Iya. Makasih banyak. Iya. Be. Kalau misalkan guru singa itu ngirim orang lagi ke penjawara dan orang itu lebih kuat daripada Dewi Kipas, kita harus siap-siap, Be. Tapi Ren mohon, ajarin Ren jurus pukulan tanpa bayangan itu, Be. Ren pasti bakal jagain Babe dan orang-orang kampung Jawara di sini. Ren mohon sama Babe. Be, Ren mohon, Be. Semoga kali ini Babe Age mau ngabulin permintaan gua buat ngajarin jurus pukulan tanpa bayangan. Gua bakal buktikan ke Babe Age kalau gua bisa lebih hebat daripada Fatih. Alhamdulillah, kampung Jawara udah aman ya dari Dekupas sama anak buahnya. Iya, jadi perjuangan kita kemarin itu di Gunung Kapur gak sih? Lu telah bunuh teman gua. Ya. Siapa lu? Lepasin gue. Ini gak bisa dibiarin. Kita mesti lakukan. Iya betul. Akhirnya apa ke Babe? Apa sih? Babe Agi tuh gak mau ngajarin jurus pukulan tanpa bayangan tuh ke gua. Kurang setia apa coba gua jadi muridnya? Kenapa selalu Fatih terus yang jadi utama? Apa sih istimewanya dia? Kekuatan gua juga gak jauh beda sama Fatih. Lo lagi ngapain lo kesini ha? Bos lo udah kalah. Mau gua habisin lo. Jangan mentang-mentang kalian sudah menang lawan dari Kipas. Kalian bisa sombong. Betulan. Ayo, hadapin gua. Baik-baik, selama masih ada guru singa, lu dan orang-orang kampung Jawara belum bisa dianggap menang. Lu tunggu aja pembalasan kami selanjutnya.